Pemirsa, pengamat politik menemukan dua nama dalam analisis dan riset terkait dengan pemilihan gubernur pada pemilu 2024 mendatang. Dari dua calon tersebut diperkirakan saling bersaing dan mempunyai peluang kuat untuk maju di pemilihan gubernur Jambi tahun 2024. Ditemui pada 9 Januari 2023, Pak Rudin, pengamat politik mengatakan, menurut survei Lembaga Kajian Sosial Politik Public Trust Institute atau PUTIN, dari analisis dan riset ditemukan dua nama yang diperkirakan saling bersaing dan mempunyai peluang kuat untuk maju di pemilihan gubernur 2024. Dua nama calon tersebut merupakan calon kuat di pemilihan gubernur 2024. Dua nama tersebut adalah Gubernur Jambi sekarang, Al Haris, dan Wali Kota Jambi, Syarif Fasa. Menurut Pak Rudin, untuk nama lain berada di posisi 3, 4, dan seterusnya. Namun dengan jarak cukup jauh rentannya antara posisi 3 dan 4 atau 5 dengan posisi 1 dan 2. Bisa dikatakan hampir dipastikan kompetisi ini hanya melibatkan kedua calon tersebut. Di antaranya hasil riset ya, riset kami sendiri di PUTIN Public Trust Institute, memang untuk Pilgub ini sampai hari ini masih menyisakan dua nama yang saling bersaing, yaitu Pak Gubernur sekarang dan Wali Kota Fasha. Iqbal, Cik TV, melaporkan.